Assalamualaikum. Balik lagi bareng Vivi. Kali ini Vivi mau bikin resep ataupun jajanan sampol mie ya, Bun. Nah, penampakannya seperti ini. Kita simak resepnya bersama. Di sini sudah ada mie goreng ya yang sudah masak. Nah, kebetulan kan kemarin Vivi masak bakmi goreng dan sisa ini dimaksimalkan aja dibuat jajanan sampol gitu ceritanya. Ini setara dengan 3 bungkus mie goreng Indomie kayak gitu. Saya timbang itu beratnya 270 gram, Bun. Nah, ini Vivi sambil ngiris pre dan seledri ya. Biar seger. Biar wangi juga. Seledri masuk, ditambah dengan 2 butir telur ya. Nah, tolong videonya jangan di skip-skip ya, Bun. Takutnya nanti prosesnya ada yang kelewat, nanti rasanya beda ya. Nah, ini terus diublek-ublek-ublek-ublek, diratakan. Ditambah 8 sendok makan tepung terigu. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terus ditambah dengan tepung tapioka 1, 2, 3, 3 sendok makan. Terus bumbunya Vivi pakai Masako aja secukupnya, karena minyak tadi sudah ada rasanya juga. Ini buat nambahin rasa biar gak seko ya. Aduk-aduk kembali sampai merata. Adonan siap dicetak. Saat mencetak, jangan lupa tangan dibaluri dengan tepung. Nah, cara bikinnya seperti ini. Ditusuk baru dibentuk ya. Sudah selesai, jadi sebanyak ini, Bun. Ini lumayan banget buat camilan di sore hari ataupun malam hari. Nah, ini untuk
adonan kulitnya Vivi pakai 1 butir telur dan garam sedikit aja. Ini dirata-rata, dikopyo sebentar. Untuk ide jualan bisa ditambahin dengan air ya Bun ya. Ini terus dibalur-balur gitu. Setelah itu digoreng. Nanti digoreng sampai warnanya golden brown ya. Nah, seperti ini sudah mau matang itu Bun, sudah ada agak kecoklat-coklatan. Tara, sampel mie-nya sudah jadi. Ini cocok banget buat cemilan di rumah ya, anak-anak pasti suka. Buat ide jualan juga oke karena bermodalkan yang sangat ekonomis ya. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum, kakak sekalian. Dadah.